guys, welcome back to my channel. Ini kan kemarin isinya udah update, aku mau nunjukin lagi apa sih yang diupdate itu. Kalau nggak salah, aku lihat di webnya itu skin Freya sama skinnya Maria. Coba masuk aja deh. Oh iya, kemarin aku udah sempet bikin video cuma gagal. Jadi aku ulangi lagi nih. Karena suara yang kemarin video itu jadi kecil banget suaranya karena suara HE-nya sendiri tuh gede. Jadi aku buat lagi. Berarti kemarin aku tuh udah sempet buka ini. Bisa dilihat ya, ini skin Maria. Skin Maria ini kalau nggak salah yang primer. Kalau skin yang Freya ini limited. Iya, limited. Terus hero ini nggak tahu, aku sebenarnya nggak ngikutin Overlord, jadi nggak tahu namanya Anz atau apa, aku nggak tahu. Pokoknya hero yang ini. Nah, terus jadi aku mau nunjukin ke kalian soal ini di update-nya. Jadi hero Momonga ini atau hero Anz, nggak tahu pokoknya nama siapa, dia tuh dibeli pakai hero shard. Jadi kalian itu bisa dapetin hero ini dengan beli hero shardnya sebanyak 40. Nah, kalau di sini untuk beli hero shard 40 itu pakai token 800, atau kalian bisa kayak kayak ngebagiin gitu. Aku sempet translate, jadi kata-katanya itu ada bagikan ke teman lah, atau bantu teman lah, atau gimana gitu-gitu. Aku juga nggak terlalu paham prosesnya, mungkin karena aku belum nge-translate ya ini rules ya. Aku coba SS dulu. Nah, terus kalau buat skin Freya sendiri, kita modelnya spin semacam skin Scarlet. Karena dia skinnya limited. Nah, buat votingannya sendiri, dia tuh masih berlanjut ya. Votingan ini selesai tanggal 17, berarti masih ada waktu semingguan lagi kan. Jadi gitu aja update-nya, skin Maria, skin Freya, terus nambahin hero sort itu. Nah, ini skin Freya limited. Kalau ini premier biasa. Ya, itu aja penjelasan dari aku. Nah, aku tunjukin sekali lagi. Vote-nya masih seminggu lagi. Jadi, yang pertama, kalau buat nunggu hero-hero yang di sini, itu hasil votannya berarti yang bakal keluar yang cewek ini. Aku nggak tahu namanya siapa. Bakal seminggu lagi vote-nya. Nah, terus kak, buat yang pengen hero ini, kalian harus mungkin ada kayak misi-misinya gitu sih. Nah, terus kalian juga bisa beli hero set sebanyak 40. Nah, kalau buat skin Freya, kalian spin. Dah, gitu penjelasannya. Bye-bye.